Oh guys, bertemu lagi bersama Upin. Teman-teman, kita jalan-jalan lagi yuk. Mumpung sekarang aku disuruh tes mobil mobil sport yang baru dimodif sama Bang Wawan, guys. Sekarang Upin akan ngetes dulu ya. Ini mobilnya keren sekali nih. Wah, sudah dikasih tulisan-tulisan dan stiker dan warna-warna di bodi mobilnya. Wah, ada warna biru di atas, warna biru di samping kiri kanan, dan warna hitam di bagian depan sini, guys. Terus ada tulisan apa ini? Aku tidak tahu ini tulisan apa. Wah, mobilnya jadi keren, guys. Warnanya ngejreng ya, hijau stabilo, teman-teman. Waduh. Walaupun malam, Upin bisa melihat warnanya dengan jelas, guys. Wah, ngomong-ngomong ini sudah subuh. Aku terbangun sangat cepat tadi ya. Oke, kita jalan-jalan sampai pagi, guys ya. Let's go. Wah, stikernya ketinggalan, guys, di mobil. Oke. Ini bisa ngedrift nggak sih? Oh, bisa, guys. Dikit ya. Tidak seperti mobil BMW. Kalau mobil BMW ngedriftnya bagus sekali, guys. Kalau mobil ini tidak terlalu bagus driftnya, guys. Tuh, tidak terlalu bagus, tapi boleh lah ya. Bolehlah, daripada nggak sama sekali. Waduh, wih, ada Pak Polisi nih. Wah, kok dia patroli subuh-subuh? Pak, kenapa kamu berpatroli subuh-subuh, Pak? Ya Upin, aku dari rumah teman. Kami berdua semalaman gak tidur. Wah, kalian jaga malam ya? Iya Upin. Wah, mantap kalau begitu. Aku harus kembali ke kantor polisi dulu dan aku akan langsung pulang. Iya, cepat pulang tidur. Nanti kamu sakit, Pak Polisi. Yo. Waduh, Pak Polisinya rajin sekali, guys. Wah, dia pasti nanti naik pangkat, guys. Jadi tentara. Oke deh, kita lanjutkan lagi. Ini hari sudah mulai terang ya, teman-teman ya. Wih, gokil coy. Revisi ini bisa nggak? Wih, bisa coy. Mantap coy. Anjay, keren. Ayo kita pergi ke dermaga coy. Let's go. Upin mau coba bawa mobil ini ke dermaga. Permisi. Gokil. Wah, belum ada mataharinya, tapi sudah terlihat terang ya. Anjay, gila guys. Kalau Upin, apa tadi guys? Upin kaget, ada sesuatu di atas udara tadi. Wah, airnya sangat biru. Aku pengen berenang tapi dingin sekali sepertinya. Wah, aku tidak berani berenang pagi-pagi, guys. Ayo kita lanjutkan perjalanan. Gokil, guys. Gila, mantap sekali mobil ini ngedrift ya. Anjay. Oke, guys. Kita lihat apakah, wih, cepat sekali, guys. Kita ikut jalan ini terus ya, teman-teman ya. Upin akan tes kecepatan dari mobil ini. Ayo kita lihat. Cepat, guys, cepat. Gokil. Permisi. Ya ampun, mereka menghalangi jalan, guys. Oh, padahal aku sedang tes kecepatan loh. Ayo kita coba. Nih yang begini-begini nih yang buat kekecauan di jalan, guys. Tuh, suka aneh mereka, guys. Nggak jelas, belok-belok tiba-tiba cuy. Waduh. Oke, ternyata aku sudah di jalan menuju keluar kota nih, guys. Upin harus balik ya. Let's go, kita lewat jalan bawah, guys. Mantul. Lewat di sini aja, guys, biar cepat. Mundur. Wah, keren sekali mobilnya, guys. Wih, keren, mantap. Tabrakan mobil hijau ini sangat mantap. Ayo kita pergi ke rumah. Aku parkirkan mobil ini di rumah pantai Upin aja ya. Kita parkir di sini, guys. Nah, iya kan? Kok pintunya gak ketutup ya?
Upin harus masuk dari sebelah sini berarti untuk menutup pintu. Oke, keluar lagi. Gokil kan guys, mantep kan guys. Wih, inilah dia mobil kerennya Upin. Kali ini kita simpan di rumah sini ya. Nanti Upin nanti akan bawa ke rumah Upin yang di sana. Ini mobil apa nih? Oh, kirain mobil bulatan ini punya mobil ini guys. Wah, Upin sudah jadi penasaran. Ternyata bukan. Oke guys, aku mau istirahat dulu. Upin, wah, aku mau bersih-bersih rumah ini dulu. Sudah lama kita tidak datang ke rumah ini guys. Ayo kita lihat. Wah, tapi bersih ya. Mungkin Ipin yang bersihkan nih. Wah, bersih sekali guys ini guys. Tuh, bersih rumahnya. Mantul. Oke deh. Oke teman-teman, jadi sekian dulu Upin uji coba mobil Bang Wawan ya. Nanti kita antar sebentar siang. 2 jam lagi Upin istirahat di sini, oke? Okay?